sudah beberapa hari ini si Micat pulang dari sekolah lat terus ya. Anak ini gimana ini? Aduh, ah ini dia datang. Aduh, bukan main anak ini. Siang pak. Siang bukan siang, ini sudah sore. Kamu dari mana, Micat? Aku lagi pergi. Pergi kemana? Lagi main di taman. Alasan kamu tidak masuk akal. Selalu main di taman, selalu main di taman. Papa sudah bilang ke kamu, pulang sekolah itu harus tepat waktu. Kamu ini, aduh, nanti dikira orang-orang ngapain kamu ini. Cepat masuk, ganti baju, dan makan. Baik, Pa. Waduh, anak ini. Ini aku sudah buat kopi. Bagus. Yang aku suka dari kamu, nak, kamu sering buat kopi, papa. Memang papa kuat sekali minum kopi. Wow, papa ini mantap, kuat, berotot. Kamu bisa aja. Dek, sebenarnya kamu itu kemana sih? Kamu gak macam-macam kan? Enggak, macam-macam apaan? Oke lah, kalau begitu papa cuma nanya sih, papa cuma kamu nanya. Kalau aku gitu. Macam-macam? Enggak sih, enggak apa. Maksud papa jangan pulang lat ya. Papa kasih tahu. Kalau aku suka? Tidak, jangan. Janji aku akan pulang cepat. Bagus. Kalau begitu sekarang bobo siang ya. Iya. Oke, supaya besok nanti pergi sekolah kamu punya tenaga, oke? Oke. Hari berikutnya. Micat, bangun, Dek. Ayo pergi ke sekolah. Sudah jam 7 ini. Cepat. Cepat cuci muka aja, Bu, ganti baju. Langsung dandan di sini. Biasa mama kamu itu kalau apa langsung dandan di sini. Ya, sudah cantik, ya. Salam dulu, hey, salam dulu papa. Papa enggak usah pakai uang jajan. Oke, bagus anak kamu mengerti dengan orang tua. Ya. Hati-hati Micat, jangan sampai kamu kecelakaan di jalan ya. Iya. Anak itu sudah pergi. Mudah-mudahan sebentar dia pulang tepat waktu. Aku mau bersihkan rumah dulu karena hari ini aku lagi off, jadi jam menunjukkan pukul 5 sore. Aduh. Ini anak lagi dan lagi belum pulang, sudah sore begini. Aduh, di mana dia ini ya? Kucuriga ini sudah lebih dari jam sore, ini udah mau malam. Gimana kalau aku ikuti dia? Gimana sih Micat ini ya? Mudah-mudahan tidak ada ya. Aduh, anak itu membuat aku gelisah sih. Aduh. Micat. Di mana dia ya? Ini mobilnya. Tuh. Siap. Astaga anak. Oh, astaga Micat. Aduh, dengan laki-laki dia, astaga anak ini. Micat! Iya, kenapa? Hei! Pacaran ya? Astaga, kalian berdua pacaran, Micat! Sudah papa curigai kamu ya? Ternyata kamu dengan laki-laki ya? Tidak papa, ini temanku. Kenapa teman tapi berduaan? Jangan sembunyi kamu. Aduh Micat, aku takut papa kamu Micat. Tidak, papaku baik. Hei, kamu anak siapa? Aku takut om, jangan pukul aku. Aku hanya berteman dengan Micat. Jangan bohong kalian berdua. Sekarang ikut ke rumah, cepat. Dasar anak berdua itu. Ikut ke rumah. Papa gak mau tahu, ikut. Cepat. Cepat. Ikut. Kalian harus disidang di rumah ya. Iya. Iya kamu. Iya bocil, sabar bocil. Cepat. Kalian berdua langsung masuk ke dalam. Papa mau tanya sesuatu ke kalian berdua. Oke. Masuk cepat. Cepat masuk. Hei. Masuk kamu ini. Duduk di situ. Duduk di situ berdua. Situ.
duduk, hadap ke sini. Ya begitu, stop. Jadi, kalian berdua ngapain di taman tadi? Tanya ke Pangkol. Pangkol? Nama kamu Pangkol? Iya om, nama aku Pangkol. Kalian berdua... Ini sekali namanya Pangkol. Kalian berdua ngapain tadi di taman? Tidak om, kami berdua hanya ngomong kok. Kami berdua hanya ngomong, jadi maafkan kami berdua. Jadi selama ini, Micat, kamu sering pulang lat karena Pangkol ini. Bukan main, Micat, kamu sudah melanggar peraturan dari Papa. Mulai besok kamu Papa pindahkan ke sekolah lain. Hei Pangkol, kamu ini anak siapa? Aku pergi ke rumah orang tuamu. Ayah aku polisi jenderal bintang 3. Enak, salam ya pada Papa ya. Nanti bilang pe Papa, Papa akan ke Om akan ke rumah ya, Nak. Iya, Om. Jadi gimana, Om? Micat jadi enggak pindah sekolah? Tidak jadi Micat. Micat boleh bersekolah. Kamu temani Micat ya. Yeay, hore! Yeay! Aduh, senang ternyata dia anak jenderal. Baguslah. Oke. Karena sudah mau sore, Pangkul pulang aja dulu ya. Nanti besok bertemu sama Micat ya. Iya om, iya om. Ayo om antar keluar. Ayo Micat, kita antar Pangkul keluar. Ayo. Ya. Pangkul bawa aja mobil itu Pangkul. Gak ya, apa-apa Pangkul, kok. Gak apa-apa. Iya. Pijau Pangkul. Naik oto. Kenapa ulangnya jadi gitu? Menaik ya? Micat! Sudah sore, Nak. Ayo masuk kamu. Aku mandi ya. Ya, dadah Pangkol. Salam buat Papa. Oke, Om. Dadah. Ternyata dia anak jenderal. Ternyata pacar dari Micat adalah seorang anak jenderal bintang 3 di kota Dudes. Dudek pun langsung terkejut. Dan... bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan di Dude the Wars part berikutnya. Bye!